Okay. Halo, halo teman-teman, halo guys semuanya. Selamat datang lagi di channel Clever Eli. Hello, welcome. Selamat datang. Sekarang kita main game Field Hospital Dr. Taylor Story. Ini game tentang simulasi gitu. Dan ini game di mana kita jadi dokter. Kalau nggak salah itu kita jadi dokter harus nyelamatin pasien. Ini karena kalau nggak salah ini zaman perang ya. Jadi kita harus memilih pasien mana yang diselamatin sama yang enggak. Padahal sebenarnya dokter sih harus nyelamatin semua pasien sih. Tapi karena berhubung ini perang, jadi harus benar-benar milih pasien yang benar-benar injury, yang benar-benar terluka banget lah, yang memang butuh pertolongan. Oke, kita langsung aja lah. New game, Field Hospital. Present time. Good afternoon, we gathered the documents you request, but first you need to fill out the form, right? Ordering customer. Ini namanya apa ya? Oh, nama kita gitu maksudnya ya? S aja deh. S. Okay, alright. Nah, ini nih. What you have in front of you are the medical cards for the Taylor brothers. They used to be classified, but due their age, we are allowed to issue them to you for your investigation. Jadi ini kartu medisnya si Robert Taylor. Oh, ada pangkatnya, ada divisinya, umur, jenis kelamin. Jadi mereka harus diklasifikasiin jadi pasien untuk butuh pertolongan atau enggak nih. Patient card usually include short character reference tuh. Jadi ngejelasin tentang ini, ada wound ya, ada evaluasi. Evaluasi sama wound, ini luka nih. Mungkin tipe lukanya seperti apa ya, penjelasan lah, keterangan. Ini evaluasi, ini keterangan juga nih. Ya, informasi tentang injury segala macam. Terus Dr. Taylor patient visit the classify the cards. Oke, ada ini nih. From general staff single. Ini orang tua dan sibling. Kalau di luar negeri itu sebutnya sibling ya. Adik kakak maksudnya sibling tuh. Ini tes sehat, darah, tipe darah O plus, penyakit tidak ada. Ini dossier petition proof. Oh, ini izin ya, izin service 3 tahun. Physical examination result. Maksudnya tuh surat rekomendasi kesehatan kali ya. Aduh, aku nggak tahu istilahnya. Oke, ini selanjutnya Alfred Taylor. Ini kayaknya saudaranya nih. Ya yeah, bener kan, John Taylor, Alfred Taylor. Kau bertiga bersaudara. Took part in the war process. Oke, itu keterangannya bisa teman baca dah. Declassify, kita kasih. Oh, di stamp, dicap. By your request, we pick out the cards of the patient. Dr. Taylor received certain dates. Now you must start studying them. They arrange in chronological order. They were split into several reporting periods. Oke, sekarang apa nih? Mulai reports spring, musim panas. Musim gugur. Spring musim apa ya? Bingung juga nih, guys. Spring musim
Musim gugur ya. Aduh bingung lah, kita langsung aja deh. Good morning dokter, today is first day. Oke, sekarang Hani hari pertama dokter di field hospital. Kita punya banyak pasien yang terluka, tapi kita gak bisa mengobati mereka semua. Tujuanmu adalah menentukan siapa yang harus mendapatkan treatment secara langsung. Dan kita juga harus mungkin bisa refuse, gak jadi menolak pasien yang lain juga. Good luck. Oke. Good day, doctor. My name is Michael. I'm waiting my transfer to 8th Brigade. Oke, dia si Michael buat ngebantu ini. Oh, sekarang pakai dummies dulu ya. Tutorial kali ini. Henry the dummy. Oke. To receive more precise data, untuk menerima data yang akurat untuk kondisi pasien, informasi medis, pendetap. Oke, send request. Some document require your signature for confirmation. Kalau request, harus pakai tanda tangan kita nih. Request all diary report. Oke, tanda tangan. Serious damage to the limb. Wah. Number request per day limited. Jadi requestnya bisa sehari per hari dibatas. Dan bisa lihat jumlah tempat tidur yang ada di hospital, menunjukkan berapa pasien yang bisa dirawat, maksudnya terit dirawat hari itu. Ini 20 April cuma ada 1 bed. Aduh, cuma buat 1 bed. Oke. Untuk merawat pasien atau menolak merawat pasien, you should place, harus dicap ya, refuse atau dirawat. Coba ini nih. Condition of the first almost perfect. Almost perfect. Inilah. Leg broke, kakinya patah tuh. Ya pun boneka sih. Reviews. At the end of every day you can learn about the patient condition. Okay. Sign report. As you can see, doctor is nothing complicated now. Yep, belum banyak nih pasiennya, baru tadi baru dummy sih, baru dikit. Ini report, laporan. At the end of reporting period you can learn about the fate of each patient. Our analysts have gathered the necessary information. You can find it in the appropriate tabs in the card. So ini ada. Ini informasi ya. Survive. As number trying dummy right leg. Kaki kanan harus apa nih? Oh enggak. Total usia term 15 tahun. Oh ini cuma dummy sih, ini belum pasien beneran. To move the next period need close case. Oke, harus kasus harus ditutup. Udahlah. Summer. Nah baru ini musim panas nih, summer. Good morning dokter. Selamat pagi dokter. Oke, ada markas headquarter. Dimana about your appeal to the headquarter, dimana dokter bekerja di markas,
untuk melakukan improvement terhadap kondisi pekerjaan. Oke, waduh, ini karena lagi masa perang sih, jadi nggak bisa menambahkan kondisi apa ya, sumber daya, mungkin bukan sumber daya manusia sih, lebih ke infrastrukturnya kali ya. We would look to remind you, kami mengingatkan bahwa kamu cuman, bahwa dokter cuman bisa membuat 3 request kepada untuk markas perharinya. Wah, cuman 3 request. Request tuh jadi request tuh ya tadi meminta apa ya, bukan rekomendasi tapi minta kondisi dari markas si pesawat lagi. Pasien ini kondisinya sebelumnya seperti apa? Dan requestnya cuma bisa 3. 10 Juli. Oh, ini bed ada 2 nih. Oke, sekarang kita lihat. Nama Amelia Doyle. Rank korporal. Korporal tuh kalau di Indonesia tuh kopral. Oh. Umur 24, perempuan. Loser of parents, kehilangan orang tuanya ketika dia berumur 16 tahun. Eye damage, oh mata nih, terbakar from karena dari ledakan during, waduh, matanya kena ledakan nih, single. Oke, kita butuh nih. Condition stable. Oke, udah dites maksudnya. Kondisi matanya stabil. Victoria Williams. Kaki dan torso, maksudnya tuh otot ya, kaki dan paha terluka karena ledakan eksplosif. Wah, ini medical nih. Ketika menyelamatkan tentara yang terluka di garis depan. Wah, waduh, ngeri juga nih. Kita minta request keadaannya. Heavy kondisi berat, critical. Wah, kehilangan darah nih. Aduh, kaki kanan harus diamputasi. Waduh, kasihan banget nih si Victoria Williams. Nah, ini nih. Raymond Smith. Rank private. Kok yang tadi ranknya apa sih? Oh, belum ada ranknya. Private tuh prajurit ya? Kok ini kopral tadi. Ini Amelia kopral. Oke. Headache, sakit kepala, mabuk laut ya, kehilangan kesadaran. Coba kita minta request. Kondisi stabil, demam tinggi, cynical blood analysis suspicion virus. Recommend rest. Oke. Stabil, mata jelas. Waduh, ini pasti sih ini harus nih, Victoria nih. Ini suspicion virus yang tidak diketahui. Atau ini ya, coba ini nih, ini Raymond Smith. Dia kalau ini tadi matanya udah stabil kan, yang cewek ini Amelia Doyle matanya lebih stabil. Eye damage, eye clear, udah stabil. Kok dia masih kena virus nih? Kita treat ini reviews. Ini reportnya, amputasi sukses. Nah, waduh, meninggal. Die sudden temperature. Wah, meninggal karena ketika perawatan dia meninggal, guys. Aduh, ini check out hospital. Wah, meninggal satu. Aduh, sayang.
itulah teman-teman, aduh harus sayang banget sama nyawa. Good morning dokter. Oke, ada pasien spesial, pejuang veteran. Wah, we hope you treat him with all due respect. Seperti biasa kita cuma bisa menerima 3 request. Oke. Okay. Oh, ini veteran nih. Lihatinnya dulu nih. Wah. One patient died today. Wah, satu meninggal, euy. Richard Williams. Oh, Letnan. Wah. Michael Shepard, Kopral. Jeremy Lewis, Kolonel. Wah, udah 67 nih. Bahu kiri twist. Twist itu apa ya? Aduh, istilahnya masih Indonesia. Sebenarnya tuh twist tuh ter bahunya tuh jadi ke apa tuh istilahnya teh, bukan lepas juga sih, twisted keputar atau tuh gimana ya, pokoknya gitulah, bahu kirinya pokoknya bermasalah ketika istirahat. Wah, aneh banget, hilang kesadaran. Michael Shepard hilang kesadaran nih. Oh, dia di ambus, di sergap. Oh, kena ledakan. Wah. Kena ledakan ranjau. Waduh. Kalau ini Richard Williams, tembakan kena bahu kanan, menghabiskan 22 jam setelah injury karena dia dievakuasi. Waduh, coba kondisinya kita minta request. Kondisi berat, keracunan darah ter, wah darahnya ini udah apa, infeksi kena racun, butuh perawatan bedah dan restorasi tulang. Waduh, surgery. Was, berat banget nih ini. Coba Michael Shepard, kita minta request. Kondisi kritikal, two head injuries. Wah, sarpnel. Waduh, three in chest area, kena dada, kena tangan kanan, kena kaki kiri. Butuh langsung operasi immediate, langsung critical blood loss, kehilangan darah banyak, butuhkan transfusi darah, golongan darah O minus A minus. Wah, ini berat juga nih, Michael sama Richard William berat nih. Coba sekarang ini nih, Jeremy Lewis. Ini nih, kondisi stabil, dislocated shoulder joint with fracture. Oh, apa, bahu yang dislokasi, butuh segera operasi. Waduh, bingung nih teman-teman. Milih Jeremy, Michael atau Richard nih. Untuk Richard, blood poisoning. Aduh, darahnya kena infeksi keracunan ya. Ini pasti nih, Michael harus ini kondisi stabil sih. Kayaknya Richard deh yang paling butuh pertolongan. Aduh, sorry ya Jeremy, biarpun kamu udah tua 67 tahun, tapi sorry, refuse.
Beatnya cuma butuh 2. Oh, si Michael Shepard ngirim surat nih. Operasi sukses. Wah, Michael Shepard selamat. Richard William selamat nih. Jeremy juga selamat, mantap. Semua survive. Sign report. Semua selamat, teman-teman, mantap. Oh, ini case close. Waduh, ini meninggal kali ya. Oke, langsung kita case close saja. Nah, ini auto baru musim semi atau musim gugur. Morning, Doctor. Today, the Dutch Air Force raided the Slavogrian convoy. Okay, sekarang apa nih Air Force? Oh, pasukan terbang, pasukan pesawat, angkatan udara, maksudnya Air Force itu angkatan udara. Oh, we can provide an additional bed tambahan tetap nggak ada. Okay, good luck. Nah, sekarang bednya cuma 2. Military attack. Anastasia Fomina injured during serangan udara. Wah. Right forearm amputated. Right forearm. Forearm itu tangan, bukan forearm. Tangan bahu, tangan pergelangan ya, pergelangan tangan kanan kali ya, amputasi. Multiple injury from a plane crash. Wah, wow. Mulukannya banyak nih. Shrapnel wound from shell that hit his tank. Wah, wow, ini yang pakai tank. John Hope membawa sapi yang injuri dengan bersama dia. Waduh, aneh nih. Coba ini kita lihat. Ini dulu nih. Si Victor Belov. Grave kondisi yang wah sekarat, grave condition tuh sekarat ya. Kaki kiri fracture tuh jadi retak ya. Pendarahan dari dalam. Oke. Okay. Ini butuh banget nih. Coba si Anastasia gimana nih kondisinya? Kondisi stabil. Tidak ada damage dari luar. Oh, right forearm diamputasi 11 tahun lalu. Oke, ada virus, infeksi virus. Wah, dia pasti meninggal nih kayak yang tadi pertama tadi. Oke, stabil si Anastasia. Nah, ini Ethan Miles nih. Oh, kondisi sekarat. Treat nih sama Victor Belov. Ini sorry refuse lagi ya nih,
John Hope ngapain nih bawa sapi lagi. Aduh. Ini stabil kan kondisinya tadi, mana nih? Condition stable. Jadi refuse ya. Tan Miles operasi sukses. Wah, selamat. Victor Belov operasi sukses. John Hope. Sapi diet enggak. Anastasia mengumumkan dia meninggal kan karena kalau virus, dia meninggal lagi. Meninggal di perjalanan menuju markas suhu. Wah, karena kena virus ya. Oke lah, waduh. Bukan sama yang kayak yang pertama nih si Anastasia nih. Duh, siapa tadi namanya meninggal karena virus, infeksi virus. Meninggal dalam perjalanan suhu tubuh yang meningkat, temperatur increase. Waduh. Oke, teman-teman, jadi itulah gamenya. Field Hospital. Dr. Taylor. Ini game keren sih, jadi mengajarkan kita untuk memilih prioritas karena kita bertugas sebagai dokter memilih orang lagi memilih pasien, merawat pasien mana yang lebih membutuhkan pertolongan segera. Mana yang terluka lebih parah, atau mana yang stabil, atau mana yang cuman aneh-aneh doang nih, kayak si John Hope nih, ini bawa sapi. Aduh, aneh. Cow died from the injuries. Oke, teman-teman, mungkin sampai segitu aja dulu. Ini game bagus lah, simulasi di mana kita menjadi dokter, menyelamatin pasien mana harus yang memilih pasien mana yang harus diselamatin dan mana yang tidak terlalu butuh pertolongan, seperti itu. Oke, mungkin kita ketemu lagi di game selanjutnya. Mungkin bisa masih sama dengan game ini, atau mungkin aku main game lain. Oke, guys, terima kasih. Kita ketemu lagi di game selanjutnya. Terima kasih.